Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan, beliau adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Dan kedermawanan beliau berlebih-lebihan ketika bulan Ramadhan. Dermawan. Jadi belajar dermawan. Belajar bagaimana memposisikan harta. Kalau memang selama ini harta begitu kuat melekat dalam hati, mari kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Kita angkat satu persatu rupiah per rupiah di tangan kita, kemudian kita infakkan. Sehingga nantinya kita pada tingkat sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in, yang harta yang ada di tangan Allah lebih dia percayai daripada harta yang ada di tangannya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Dan alangkah banyaknya wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Az-zahid, al-abid, uzhad di dunia, yuhibbukallah, zuhudlah engkau di dunia, Allah akan mencintai engkau. Wazhad ma fi aidin nas, yuhibbukat nas. Dan zuhudlah engkau yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai engkau. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Jadi belajar. Kita sisihkan harta itu yang melekat kuat. 100 juta, 10 juta, 10 miliar kita sisihkan. Ya Allah. Kita bayangkan bahwa harta yang kita impakkan itulah yang kekal. Rasulullah SAW mengatakan, mana qasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta dari sedekah. Camkan itu. Belajar bagaimana kita yakini bahwa harta itu memang tidak akan berkurang. Belajar. Memang dia butuh belajar. Apa kata Abdullah bin Mu'arak? Orang-orang dahulu mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jiwa mereka tunduk kepada Allah. Sudah fitrahnya mereka tunduk. Jadi ketika berinfak, ketika beribadah, mereka sudah tunduk. Akan tetapi zaman sekarang, yaitu zaman Abdullah bin Mu'arak, salah seorang tabi'in, jiwa tidak lagi tunduk kepada kebenaran. Jiwa tidak lagi tunduk kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saatnya lah pula kita memaksa jiwa tersebut. Saatnya pula lah kita memaksanya. Disebutkan bahwa salah seorang ulama ketika dia sudah letih beribadah pada malam suntuk penuh di dalam bulan Ramadhan, kemudian orang berlari, dia disalami oleh orang dirinya, selamat saya ingin bekerja, selamat saya ingin mencari rezeki, selamat. Kemudian dia hendak pula pergi keluar masjid, hendak pula seperti orang lain bekerja, seperti bekerja orang lain, hendak pula dia bekerja berusaha seperti berusaha orang lain, hendak pula dia sibuk seperti sibuk orang lain, dia hendak pula jiwa yang lemah. Kemudian dia tawari dirinya, wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Bukankah masjid Allah rumah yang terbaik? Bukankah masjid Allah tempat yang terbaik? Wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Apakah engkau akan melihat rumah si fulan yang indah sehingga engkau akan memacu kepadanya? Apakah engkau akan melihat kendaraan si fulan yang indah sehingga engkau akan membeli seperti membelinya? Subhanallah. Beli akhirat wahai fulan, wahai jiwa, wahai diri. Beli dipaksa dirinya sehingga duduk lagi tunduk kepada Allah SWT. Tidak bisa. Salah seorang ahli ibadah datang. Jiwanya begitu kuat kepada nafsu. Kemudian tidak wahai jiwa. Tidak wahai jiwa. Diambilnya lilin, kemudian dia bakar. Kemudian dia letakkan ujung tangannya kepada ujung lilin tersebut. Kemudian dia mengadu. Ah. Kemudian nafsunya masih menggelegar juga. Nafsunya masih kuat juga, diletakkannya lagi. Ah. Apa katanya, wahai diri, wahai jiwa, ini api lilin yang begitu kecil, engkau tidak kuat menahannya. Apalagi api neraka yang sangat besar. Apalagi azab Allah. Kemana engkau dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana engkau? Maka dia bilang, tidak wahai jiwa, tidak wahai diri, engkau harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tahan. Sesungguhnya dialah kebahagiaan. Dialah nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dan menahan dirinya dari hawa. Menahan. Permasalahan bukan adanya hawa. Permasalahannya adalah pada menahan. Semua orang punya hawa. Semua melepaskannya. Kan tapi seorang Muslim
menahan hawanya, menahan nafsunya, menahan keinginannya, menahan syahwatnya, menahan dunianya. Dan ya Rabb, saya berikan ini hanya kepada Engkau, saya untukkan ini hanya kepada Engkau, saya persembahkan untuk mendapatkan surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa, apa yang dia peroleh? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah yang akan dia peroleh, surga yang dia peroleh.